Kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu? Gimana ngelihatnya Ustaz, gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa'inna ma'al usri yusro. Ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusro. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman, bangun memperbarui yakin, yakin, yakin. Kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min. Allah akan uji dia dulu.